Kami Satreskrim Polres Cimahi akan merilis hasil operasi Das Lodaya tahun 2024. Dan adapun dalam operasi tersebut, target kejahatan pada operasi tersebut adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Bisa kami sampaikan bahwasannya Satreskrim sama dengan jajaran Reskrim Polsek telah berhasil mengamankan 20 tersangka. Para tersangka melakukan tindak pidana kejahatan curat dan atau curas di wilayah hukum Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat atau di wilayah hukum Polres Cimahi. Kemudian ada beberapa yang bisa kita saksikan, ini adalah BB Sil yang diambil, kemudian BB Sarana, motor, kemudian kendaraan roda 4 telah kita amankan bersamaan dengan ke-20 tersangka tersebut. Adapun modus operandi yang dilakukan karena ini operasi, jadi beragam. Ada yang mencuri, kemudian menyemprotkan bubuk cabai, cairan cabai, kemudian ada yang memasuki rumah kosong, mencongkel pintu, jendela, dan lain sebagainya.